Assalamualaikum. Okey, selamat sejahtera. So hari ni saya tak nak masak. Saya just nak tunjuk cara-cara potong ayam saja. Sebab kalau kita potong ayam sendiri sebenarnya daripada kita beli yang dah siap dibone lagi segar. So saya nak tunjuk cara-cara nak dibone ayam dengan teknik yang paling pantas dan paling senang yang saya tahu. Okey, saya akan tunjuk dekat tuan-tuan dan puan-puan lah kalau ini future mami nak guna sebagai sumber rujukan. Okey, so kita mula dengan ayam sini. Okey, ni saya beli ayam lebih kurang dalam 1.8 kilo. Okey, first sekali untuk kita dibone ayam ni, kita hanya kena potong dekat sini. Okey, kita just carikan macam tu je. Jangan potong isi dia, just carikan kulit dia. And then kita bagi tulang dia tercabut macam ni. Patahkan dengan tulang dengan tangan kita. Okey. Sama juga sebelah sini, just carikan saja kulit dia tu. And then kita just patahkan macam tu. Nampak tak dia terkeluar sendi dia tu. So kita boleh pusing dekat belakang. So dekat sini dia panggil oyster part. Nampak tak bila saya buat macam tu dia ada jadi macam ada bengkak sikit kat sini kan. So kita potong yang tu, make sure kita ambil juga. Sebab selalunya orang yang baru-baru potong ayam ni, dia tak akan potong kat sini. So rugilah kat situ. Sebab kat situ antara bahagian yang paling sedap. Okay? So nampak tak, pisau kita mengikut saja tulang tu. Dia ada tulang kat sini. So kita ikut saja serapat boleh pisau kita ni. Okay, ha, potong. Potong pelan-pelan. Dah habis, dapat satu kaki. Okay, so continue. Sebelah sini pun sama juga. Potong kulit dia, kulit saja. Okay, nampak tak ni? Dia panggil oyster part. So oyster ni kita potong, pisau kita ni serapat dengan badan. Nampak tak? Nampak tak ni? Nah, ni dia panggil oyster. So kita jangan lupa tak ambil tu. Nampak dia jadi macam dah slim macam tu. Ramai orang potong dia tak ambil yang tu. So rugilah. Dah, settle. Okay, untuk bahagian dada, ada beberapa cara untuk potong dada ni. Setengah orang akan potong macam ni. Okay, yang dia buat keluar fillet dia. Itu agak lambat sikit. So, saya tunjuk cara yang lagi senang. Tengok di sini, sayap dengan penyambung dia punya tulang badan dia, dada dia kan, sini-sini. So, dia ada satu gap kat sini macam sendi macam tu. So, di celah-celah sendi tu kita akan potong. So, kita letak pisau kita. Nampak tak? Dia akan terpisah wing dengan dada ayam tu. Nampak tak? Tulang tu dah terpisah dah. Okay, so kita just letak serapat yang boleh. Pisau kita ni, nampak di sini dia panggil wishbone. Tulang wish kat sini ya, wishbone dia panggil. So kita potong sampai nampak tulang tu. Nampak tak silang tulang kecil ni? Nah, tulang tu. Okay, nah, tulang ni kecil je. So kita potong, make sure kita buat satu garisan sikit macam tu. Okay, pakai kita punya thumb ni, ibu jari ni, cucuk dekat situ. Sini. So kita tarik macam tu je, tengok. Tarik aja. Dah dapat satu chicken breast. Macam tu. Ha, tak payah potong pun. Tarik aja. Sekali lagi saya buat. Tengok. Ini penyambung sayap dengan dada. Potong sikit sampai belakang macam tu. Potong pisau kita serapat dengan wishbone. Ni wishbone yang tadi tu. Nampak tak tulang ni? Ha, ni tulang ni. Nampak tak tulang kecil tu? Ni dia panggil wishbone. Okay, potong sampai macam tu. Ambil ibu jari kita ni. Letak dekat sini. Tarik aja ke belakang. Dah settle dada yang nombor 2. Okey. So yang ni jangan risau, memang kita akan ambil ni chicken fillet dia panggil. Okey. So just potong serapat dengan tulang tu saja. Dah settle chicken fillet 1. Chicken fillet 2. Yang ni kita nak breaded boleh, nak goreng boleh, nak potong-potong. Kalau untuk kita buat goreng dengan sayur boleh, goreng dengan benda-benda lain pun semua boleh, tak ada masalah. Tulang pula kita boleh simpan buat stok ah. Okey, tapi hari ni saya tak nak tunjuk buat stok apa, saya nak tunjuk cara potong sahaja. Okey, so dah jadi macam ni. Okey. Dah jadi macam ni, so kita letak tepi. So sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak buat chicken boxing. Okey, ada sebab ni satu wing kita boleh buat dua chicken boxing. Tapi kalau kita nak serve presentation kita cantik untuk masakan western kita, selalunya kita tinggal tulang sini. So senang aja cara dia. So dada yang kiri kita pakai tangan kiri. So masukkan dalam ni, nampak tak? Saya macam ni, masukkan tangan saya macam tu. Jari ni kita ketatkan, ini kita patahkan macam tu aja. Lalu kita tekan. Nampak tak dia keluar tulang macam tu. So tak payah nak kikis pakai pisau, tak payah nak apa. So senang. Kalau selalunya dia orang potong kan, ada benda putih-putih kat sini, dia punya sendi-sendi tu nanti tak cantik bila kita serve, okey? Nak kena trim dengan pisau, so ambil makan masa yang panjang. So ni dah jadi satu chicken supreme. Ha, ni dia panggil chicken supreme, maksudnya the best part untuk western lah. So kita boleh grill, kita boleh marinate, kita boleh apa lah. Ha,
Ini bahagian yang paling mahal lah kalau dari segi ayam. Okey, nampak? Jadi macam tu. Lemak-lemak kita boleh trim lah. Okey? Macam tu. So, make sure bahagian sini bersih. Nampak dia tak ada tulang. Settle yang tu. So, yang ni. Okey, instead of kita buat chicken wing macam ni, kita boleh buat jadi macam chicken boxing. Lagi sedap, lagi senang nak makan. So, kita boleh tengok ni. Saya tarikkan bagi straight ni. Tolak bagi straight macam tu. Okey, saya pusingkan macam ni. Okey? Dan saya tekan. Nampak tak? Ibu jari ni, saya tekan. Intai yang ni, saya tarik. Tekan dia. Nampak dia terkeluar dua-dua tulang macam tu. Nampak tak? So, potong. Buat yang ni, kita boleh buat stok juga. Jangan buang. So, nampak tak? Tulang, dua tulang. Kecil besar. So, tulang yang kecil ni kita tarik dia. Pusing macam tu. Tolak balik. Dah, terkeluar. Okay, and then yang ni kita buat inside out. Bila kita buat inside out ni, bila kita buat breaded, kita nak celup tepung, apa semua, dia lekat lagi cantik lah. So ini nak boleh dapat chicken boxing yang besar macam ni. Okay, okay, settle. Andai kata kita nak serve chicken breast kita tanpa tulang tadi, tak mau tulang, nak chicken breast sahaja. So kita potong wing macam tu. So dapatlah chicken supreme yang tak ada tulang. Okay, tapi yang ni, dua-dua ni kita boleh buat chicken boxing. Macam tadi, ni dada sebelah kanan, ni wing sebelah kanan, saya akan pakai tangan kanan. Masuk macam tu. Masuk macam tu. Sama juga yang ni kita lilit kuat dekat tulang kita. Bagi dia straight macam tu, kita just patahkan saja. Ini kita tekan. Okay. Okay, kita tekan macam tu. Okay, and then masukkan jari kita macam tu. Bagi straight macam ni. Patahkan dia macam tu. Ingatlah, jari ibu jari yang ni saya tekan, ibu jari yang sini saya tarik dia. Dia akan jadi macam tu. Okay, andai kata sendi dia terkeluar sikit macam tu, tak ada masalah. Boleh cabut saja macam tu. Okay, sudah dapat dua chicken boxing. So, yang ni kita potong macam tu. Yang ni kita potong macam tu. Ini boleh simpan buat stok. Okay. So, sama juga yang ni. Tarik dia. Tolak dia macam tu. Pusing. Tarik keluar. Nampak tak tulang dia? Sama juga yang ni. Inside out. Cuma yang ni chicken boxing dia. Kalau nak dibandingkan dengan yang tadi. Yang tadi lebih besar sebab dia. Ayam dia hampir dua kali ganda. Sebab sekali drumet pun dekat bahagian sini. So, depends lah kita nak buat macam mana. Okay. So, kita nak yang macam ni kan. Nak macam ni kan. It's up to us. Okay, so ni dah settle. Yang ni drumette. Okay, sama juga kita buat isi dia macam tu. Bagi isi dia terkeluar, kulit dia kat dalam. So bila kita nak buat, nak celup breadcrumb apa semua kan, dia lagi melekat lah. Okay, jadi macam tu. So hampir terkeluar kan, nampak macam tu. So kita breaded, dah kita boleh goreng. Nanti bab-bab goreng semua saya akan tunjuk dalam video yang kemudian lah, insyaAllah kalau panjang umur. Okay, so kaki, kaki pun senang. Okey. Kita potong ikut tulang dia ni. Ikut tulang. So, cucuk pisau kita macam tu. Jangan cucuk terlampau kuat, nanti tembus sampai kat belakang. Ikut saja tulang tu. Macam tu. So dah jadi macam tu lah. Pakai belakang pisau kita ketuk. Kita tekan. Okey, yang bak tekan ni bahaya sikit. Nampak tak dia ada dua tulang dia tu. Satu yang tulang besar, satu lagi tulang kecil. Nampak tak tulang kecil tu? Yang tu maksud kita tolak sekali. Kalau terlekat dalam isi, bahayalah pula kalau kita makan kan. So kita tolak dia. Nampak dah separuh dah tulang tu dah keluar dah. So pegang macam ni. Okay, macam tu. Masukkan pisau kita ikut tulang. Pegang tulang tu macam tu. Nampak dah jari kita kan, kita pegang macam tu. So kita just pisau ikut je tulang tu macam tu. Dah siap. Yang ni kita boleh buat stop. Okay, jangan buang. So dah jadi chicken chop. Senang. Okey. Untuk bila mengelakkan, bila kita nak goreng takut chicken chop kita terlampau kecut, kita boleh buat macam ni. Buka sikit macam tu. Sebelah sini pun boleh buka sikit. Buka sikit, buka sikit. Dan okey, make sure bila kita dibon bahagian sini jangan koyak noh, kalau tidak nanti dia kecut bila kita goreng. Bukan tak jadilah, tapi dia kecut sikit. So kita kelarkan sikit-sikit macam tu. So bila dia goreng, dia tak kecut sangat. So chicken chop kita nampak jumbo size. Okay, settle. So saya continue kaki yang nombor 2. So sama juga macam tadi, cucuk ikut. Okay,
pakai belakang pisau, ketuk, tekan. Make sure macam saya kata tadi, nampak tak tulang kecil, tulang besar, dua-dua terkeluar tulang tu, okey. Tolak dengan pisau macam tu. Dah separuh dah keluar. Ini kaki yang sebelah sini kita just tolak pisau kita ke depan. Nampak tak? Dah settle. Continue buat macam tadi. Belah sikit macam tu. Tak nak belah pun tak apa. Ini just nak mengelakkan daripada dia kecut bila kita goreng nanti. Buat macam tu. Okay. And then kita just kelak-kelakkan dia. Okay. Dah settle. Okay. Saya harap video kali ni mampu memberi sedikit sebanyak ilmu dekat siapa-siapa yang berkehendakinya. Saya tahu ramai orang yang pandai potong, ramai orang mungkin ada teknik yang berbeza, jadi saya nak kongsi teknik saya sajalah. Okay, yang saya belajar selama ni, mungkin sama, mungkin tidak, mungkin berguna, mungkin tidak ilmu ni, tapi sama-sama kalau ada yang moga-moga dapat mempelajari sesuatu lah daripada ilmu yang saya bagi ni. Okay, selamat mencuba. Assalamualaikum.